Oke, sekarang kita ada di Pantai Tanah Merah di Samboja. Jadi penasaran nih ceritanya seperti apa ya Pantai Tanah Merah yang ada di Samboja. Infonya sih bagus. Nah, kita nih penasaran, makanya kita mau lihat seberapa bagus pantai yang ada di sini. Ya dah. Daripada penasaran, kita pokoknya langsung aja, ya. Wih, 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 wih. Rem depan enggak, lalu. Finally, akhirnya inilah Pantai Tanah Merah Samboja. Oke, seperti ini. Kalau menyantai-nyantai. Wih, untuk lahan parkir cukup luas sih ini. Asik, luas banget. Tempat untuk gantungan hamuk juga enak banget gitu. Ya. Ini view yang ada di Pantai Tanah Merah Samboja. Oh iya. Kebetulan ini bertepatan dengan hari libur. Jadi ya ramai sih. Loh, itu ada ATV. Nah, kalau mau main-main ATV di sini. Nih. Cakep. Kita mau yang agak ke belakang aja. Biasanya kalau paling belakang itu view-nya lebih bagus. View-nya kalau di belakang lebih bagus. Wah, ini enak buat camping-camping, ini cocok, cocok banget ini. Cocok banget. Wah, asik. Kita salib dulu yuk. Salib dulu, kita mau lihat yang di ujung sana. Oke. Nah, view-nya untuk di sini nih bisa dibuat camping-camping ya. Keren. Jadi kita mau muteri dulu untuk daerah sini. Bagusnya itu yang di mana? Nanti kalau udah anu kita cari tempat lain lagi. Oh, di situ tempat untuk camping-campingnya ya? Pantainya di situ. Yang di sana aja. Masih. Pasir, lupa pasir. Nah, kali ini seperti biasa kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke pantai yang ada di Samboja. Nah, seperti apa pantainya? Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Sebentar. Selamat datang di Bumi Perkemahan Tanah Merah Samboja. Nah, kayak gini ya. Nah, kita mau lihat. Nah, bagaimana? Wah, ini. Nah, ini jembatannya. Ini bumi perkemahnya kayak gini nih. Biasanya tuh ini paling cocok kalau dipakai untuk camping-camping. Nah, pas banget. Asik. Mantap ya. Nah, kita mau nanti cuma coba ke arah sana. Kita mau pokoknya telusuri lah. Kita penasaran nanti juga yang di sebelah arah yang lain kita juga mau ngeliat lah.
bagaimana? Mantap. Kebetulan habis dari luar kota, kita bisa ngeliat sempat balik lagi dari mana ya? Kebetulan habis dari Jawa, baru kita lebaran di sana, terus jalan-jalan ke sini, balik lagi ke Kalimantan, ya, kayak gini lah. Nah, kalau untuk yang di sini seperti ini. Oh, ini enak sih kalau dipakai untuk camping-camping di sini, mantap. Asik. Cuma penasaran di bako-bako itu sebelah mana ya? Di sini nih ada. Ini ya. Buat untuk nyantai. Yang paling ramai itu daerah sana nih. Paling ramai. Ini biasanya dipakai untuk camping aja di sini. Asik. Kurang jauh. Kita mau coba lihat yang ada di sini. Banyak yang roboh sini pohon-pohonnya. Nah, kayak gini view-nya ya. Yang ada di ya Pantai Tanah Merah Samboja ini belum yang di sebelah sana. Ini ada yang sebelah sana. Nah, di sebelah sana kita mau coba. Untuk view-nya seperti ini. Ini kebetulan air juga belum pasang. Ya, kayak gini lah. Oh, kalau di sana sih nggak tahu ya. Cuma ini belum spot yang biasanya. Yang kemarin tuh banyak pohon-pohonnya tuh di mana ya? Penasaran, kita mulai dulu lah. Kita mulai dulu. Nah, kalau untuk camping-campingnya banyak apa ya? Banyak tempat kalau untuk camping. Jadi nggak susah kalau untuk nyari-nyari spot camping itu di sini. Luas ini pantainya. Penasaran juga. Enak buat pasang hamuk juga, asik nih. Nah, itu ada yang campingnya, lagi campingnya. Lebaran udah selesai. Naik pesawat baru ke sini. Asik. Oke, kita mau coba nyari tempat yang lebih bagus lagi. Ini paling belakang, paling pojok ini. Kita mau coba dulu. Karena tadi sempat lewat di sebelum kesini tuh ada bagus-bagus juga sih kalau di sini. Kita mau coba cari yang lain. Kamu nyantai sini, asik. Oh, mantap kan? Asik. Oke. Nanti kita jelasin berapa masuknya di sini. Itu sudah ikut apa aja. Ya udah. Ntar dulu habis datang langsung nonton. Gak enak dong kalau nggak ngopi. Ngopi dulu ya. Oke. Nah, kalau di sini musolanya ada dua, yang warna biru itu. Nah, terus kalau untuk jual-jual kopi-kopi, makanan, snack, cup drink ada sini, ban-ban di sini, ATV juga ada, nah. WC ada,
gimana, kurang lengkap tuh sisi depan nih, sih kan? Ya, ntar dulu kita mau cari tempat ngopi dulu ya. Oke, jadi untuk tadi harga ini ya, harga tiket masuk di Pantai Tanah Merah Samboja, jadi itu adalah 10.000 untuk per orang. Nah ini nih, 10.000, nah ini 10.000 untuk per orang. Nah terus untuk parkir kendaraan atau seperti roda 2 gitu kan, kebetulan aku juga pakai ini ya, ini nih, gimana ini? Pakai di belakang ini, pakai sepeda motor, jadi itu adalah 2.000. Nah, ini 2.000. Ini. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu pun sudah ini ya, cukup lumayan murah, ya. Dan juga dengan view yang udah disuguhkan di pantai ini juga cukup lumayan bagus, keren. Bahkan kalau mau menelusuri atau menjelajahi sampai capek kaki itu. Jadi cukup lumayan asik. Apalagi dengan pohon-pohon pinus yang di samping kanan kiri itu berderet-deret yang cukup tinggi dan lumayan bagus ya. Asik itu kayaknya. Ya, mungkin habis ini kita coba untuk nge-review seperti apa suasana yang di Pantai Tanah Merah Samboja, mulai dari ujung sampai nggak terlalu ujung juga, karena ternyata pantainya cukup luas, jadi pertimbangan lagi kalau mau dijelajahi dengan jalan kaki. Wow, cukup lumayan capek. Ya udah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ya seperti apa pantainya. Yuk, ciao. Oke, akhirnya tadi sempat di pantai yang sebelah sana, yang di ujung sana. Nah, dari sini tuh jalan ke arah sana. Nah, ini motor kita tinggal dulu di sini, banyak temannya. Nah, kita mau keliling-keliling dulu nih. Nah, untuk di daerah sini seperti apa? Dari mana dulu ya? Oke lah. Jadi kalau untuk ya, itu ada musola juga ada di situ. Nah di situ ada juga permainan. Nanti tapi kita ntar dulu lah keliling sini, kita mau coba masuk ke pantai yang di sana. Gimana? Kita mau lihat dulu. Kayaknya di sini lebih asik loh ketimbang yang ada di sebelah sana tadi. Nah ini. Banyak orang yang lagi pasang tenda. Banyak ini. Tambahin nginep-nginep ini. Memang asik sih tempatnya. Favorit banget kalau di sini. Keren.
turun dulu. Kita keliling dulu. Nah ini asik. Ini nih seninya itu dapat kalau di sini. Aduh. Asik banget di sini. Keren kan? Keren dong. Kita mau coba muter-muter. Oke, kayaknya lagi bambunya lagi nyantai nih. Panas. Kita mau coba dari sini dulu. Tuh yang tadi kita lihat. Nah ini asik kan. Aduh asik cuma kalau jalan di pasirnya ini berat. Asli berat. Tapi kalau gak pakai sendal panas. Coba lihat ini. Asik kan. Keren. Ini pohon-pohon yang bikin asik nih. Mantap. Beginilah suasana atau view yang ada di pantai Tanah Merah Semboja. Panas. Nah, ini airnya lagi surut-surutnya ini. Ini pohon-pohonnya mah pencemarnya masih baru ini ya, dalam masa pertumbuhan ini ceritanya. Nah itu, nah, mumpung lagi surut, nah ini banyak orang yang lagi nyantai-nyantai. Oke, kalau mau camping di sini jangan deh, di belakangnya aja banyak itu. Di sini pohonnya kecil-kecil. Nah ini dia view-nya. Nah, kalau dari ini begini. Tuh kan, keren kan? Asik banget. Mantap. Hai. Apalagi kalau sore ya, air sudah pasang ini enak banget ini. Mantap dah. Sorry. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi suasana seperti aku bilang tadi ya. Enak di sini, pohon-pohonnya buat nyantai. Duduk-duduk di sini juga cukup lumayan sih. Keren sih. Apalagi kalau sore sih sebenarnya. Cuma panas kalau jam-jam segini. Pasirnya panas. Orang bilang melotong. Wow. Mantap kan? Artinya keren di sini. Kalau mau duduk-duduk di sini asik. Mantap kan? Mantap. Nah itu ada mas-mas lagi nyantai ambil momen. Mantap, mantap. Keren, 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 keren. Asik juga kan sini. Puas ini kalian kalau disini. Apalagi kalau udah naik-naik pohon sini. Cool, man.
kebetulan hari libur ya, jadi ramai. Nah, pengunjung ramai juga. Tuh anak-anak kecil lagi main-main. Asik. Jadi beginilah sekilas tentang pantai yang ada di Tanah Merah Samboja. Olahraga jam segini cukup lumayan. Lumayan asik. Panas. Panas banget ya. Banget. Apalagi pasirnya juga berat. Oke. Kita sudah habis ini. Jadi udah sejauh berjalan juga lumayan capek, lumayan mantap. View yang disuguhkan juga lumayan keren. Kita balik dulu. Nah, kalau di sana tuh masih banyak itu, tapi kita mau balik dulu. Nah tuh, kita mau, kalau memang ada waktu kita akan coba kesana. Jadi nanti kita kesini dulu. Lumayan. Cari cemilan juga lah. Cari cemilan juga. Rame kan? Nah, kalau untuk toilet juga ada di situ ya. Dekat sekali, ya kan? Mantap lah. Oke, jadi sekilas tentang ini ya, pantai yang ada di Tanah Merah Samboja cukup keren. Nah, taman bermain untuk anak-anak juga ada di sini. Keren. Di sini kayak gini kayaknya. Nah, di sini banyak sediakan ATV buat jalan-jalan menikmati suasana pantai. Lesa. Oke. Lumayan capek. Asik. Aduh, udah keliling-kelilingnya. Ini ada bola permainan loh ini di sini. Enggak mau nyoba. Nah, males. Oke. Mau istirahat dulu. Aduh. Cukup asik lumayan mainannya, jadi mau istirahat dulu ya.
mantep pokoknya keliling-keliling. Keren. Nah, jadi begitulah sekilas tentang pantai yang ada di Tanah Merah. Mantap. View-nya juga cukup lumayan asik. Ya udah. Pokoknya jangan lupa untuk like, subscribe Ari Mindu Vlogs serta aktifkan notifikasi lonceng supaya update jalan-jalan selanjutnya kemana saja, di mana saja, seperti apa dan bagaimana. Oke. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.